Selamat datang di Tegal, Kota Bahari. Kota Tegal adalah salah satu kota di Provinsi Jawa Tengah. Kota ini berbatasan dengan Kabupaten Brebes di sebelah barat, Laut Jawa di sebelah utara, serta Kabupaten Tegal di sebelah timur dan selatan. Kota Tegal berdiri pada tanggal 12 April 1580 oleh pendirinya Ki Gede Sebayu. Kota Tegal terletak 165 km sebelah barat Kota Semarang atau 329 km sebelah timur Jakarta. Tegal memiliki lokasi yang strategis. Pasalnya, Kota Tegal berada di jalur pantai utara Jawa Tengah serta terdapat persimpangan jalur utama yang menghubungkan Pantura dengan kota di bagian selatan Pulau Jawa. Posisi strategis yang didukung dengan infrastruktur yang memadai menjadikan Kota Tegal sebagai kota transit. Kota Tegal juga memiliki sektor-sektor yang menjadi andalan bagi pendapatan asli daerah atau PAD, yaitu sektor industri logam, sektor perdagangan dan jasa, sektor industri perikanan dan hasil laut, sektor kerajinan tenun dan shuttlecock, serta wisata pantai dan kuliner. Dalam bidang pendidikan, Kota Tegal juga tak ketinggalan, memiliki sekolah-sekolah yang berkualitas dari tingkat pendidikan dasar hingga pendidikan menengah, umum, dan kejuruan.